Sampailah kita di Bangsa untuk jalan dan cari makan. Kita main tipu sikit. Kita naik LRT. Ha, dah sampai stesen Bangsa ni. Betul-betul dekat kawasan perumahan Awam Seri Pahang. Kita mencari yang ini. Ini bukan. Ini kedai hijab. Kita jalan-jalan mencari makanan yang sedap untuk kita singgah dan makan. Ini tempatnya. Grind 22. Kepada pencinta kopi yang love coffee macam saya, inilah tempat yang sesuai untuk lepak-lepak. Tempat dia tersembunyi, ada rasa eksklusif sikit. Tapi itu suasana. Macam mana pula rasa makanan dia? Ha. Siapakah pencetus idea Walk It? Ha, inilah dia orang dia, Encik Ashraf Harun kita. How are you, sir? Good. Terima kasih kerana menjemput kita. So, bestseller Walk It kat sini, which one is it? Susah nak cakap because it's fully customizable. So, ada 1,400 combination yang boleh buat. Oh, 1,400 lebih canggih nak pakai kat sini. Jadi, senangnya, jom buat instruction kit sini. Okay, so dia ada 4 step. Number 1 is to choose your cup. So, rice, white or brown ada. Noodles, laksa noodles, kuih noodles. Okay, bila dah pilih karbohidrat kita, lepas tu? The protein. Ada chicken, beef, squid, prawns and cockles. Dan number 3? And veggies, boleh pilih 2. Ada broccoli, mushroom, capsicum, bean sprouts or carrots. Lepas tu, last special sauce you lah. Ni yang penting ni. Yes. Apa yang famous kat sini? Mango sweet chili, salted egg. Thai basil pun famous juga. Alright. So, that's the best three lah. Jadi, kalau orang nak datang sini, nak work it, bila dong boleh datang? Every day, kita buka dari pukul 12 sampai pukul 10. Except for Jumaat dengan Sabtu, kita buka pukul 12 malam. Hari Ahad buka? Buka. Hari Ahad dia buka. Dengar tu. Mari, mari, mari. Ya, yeah, macam buka present kat sini. Ui, bau dia pun. Untuk yang ni, saya pilih nasi putih. Ha, dengan sos dia. Telur masin. Lepas tu ada sotong sekali. Ha. Bila dihidang dalam kotak ni, dia memang panas-panas sentiasa. Jadi boleh tapau, boleh bawa ke office. Masih kekal panas dia. Lama glamour. Tapi sebenarnya, nasi goreng. Tapi, nasi baik sedap. Kat sini juga, kita boleh ada side dishes juga. Yang ini, chicken bomb. Rangup di luar, lembut di dalam. Yang ini best. Antara best seller dia juga, spicy beancurd. Dia ada rasa rempah-rempah. Tapi pedas, tiada. Dan langsung. Kita tambah selera sikit. Ini dia sambal goreng dia. Saya recommend. Hashtag aku suka. Hashtag aku nak bawa balik. Ha. Makan dia ada dua cara kat sini. Dia boleh makan dalam kotak atau dia boleh buka macam pinggan. Tapi dalam kotak tu, kepanasan dia tu. Mantap. Comel mana tak comel. Ha, sebab dia comelnya pasal kita boleh order round 2. Yang ini saya pilih mi dia laksa. Dan kuah dia yang direkomendkan untuk mi laksa adalah mango chili kat sini. Mango-mango masam. Oh, best. Jadi, asas sos dia, orang kata pedas pun tak adalah pedas sangat. Rasa atau flavor dia memang delicate. Halus je. Kan, bila kena mango masam tu, ailio semua mecik-mecik. Sebab tak kena kamera. Ha, jaga-jaga. Cocok tak? Kawin tak dia? Kawin tak dia? Alhamdulillah, kahwin. Macam pinang di belah dua. Love, love, hashtag, I like it. Memang sweet rasa mangga dia, sweet. Dicampur pula dengan rasa pedas. Huh. Sweet mango chili, RM10. Ha, ini acara kita yang ketiga. Yang ini saya pilih kuetiau dengan sos spicy peanut atau kuah kacang pedas. Kuah kacang makan dengan kuetiau. Wih, ini suatu yang baru. Mesti rasa kan? Itu dia. Rasa macam kuetiau goreng. Tapi kuetiau goreng yang ada manis-manis sikit. Dan nampak dia macam kotak kecil kan? Tapi dia betul-betul susun dengan padat. Jadi rasa pun berat ni. Dahsyat. Beautiful flavor. Sekali lagi, beautiful flavor. Walaupun tak pernah anda rasa, ha, kalau dengan hati yang terbuka, sedaplah jadinya. Daging lembut, flavor dia tak terlalu orang kata overpowering. Ha, yang ini pula, side dish dia juga RM6. Dia panggil sugar cane prawn. Pandai, sangat pandai. Sebab, yalah, udang dia pun ada manis-manis kan? Jadi dengan tebu dia sekali, dapat gigit-gigit rasa-rasa manis tu. Kacang ni nak bercampur dengan kuetiau. Kacang ni memang betul kacang lupakan kulit. Tapi nasib baik sedap. Memang aku suka.